السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله فضل تون إمام تون بلال بنغرسي Ali-ali jatuhan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi dalam kuliah kita ni tuan-tuan. Tafsir kita barangkali yang terakhir ya, sebelum daripada Ramadan ya. InsyaAllah kita sambung balik ayat 116 dan sehingga 118 surah Al-Ma'idah. Ya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي وما أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. 100 ayat 116 hingga 118. Ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa, wahai Isa anak Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku menjadi dua tuhan selain daripada Allah? Maka Isa berkata, Maha suci engkau, tiada sepatutnya aku mengatakan apa yang bukan hak aku menyebutkannya. Kalau kiranya aku mengatakan itu, tentulah engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka melainkan apa yang engkau telah suruh mengatakannya, iaitu sembahlah olehmu akan Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Dan aku dapat menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Dan setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah pengawas mereka dan engkau menyaksikan segala sesuatu. Kalau engkau menyeksa, maka mereka itu hamba-hamba engkau, ya Allah. Dan kalau mereka engkau ampunkan, sesungguhnya engkau maha kuasa lagi maha bijaksana. Ayat 116 hingga 118 ini para mufassirin, para ahli-ahli tafsir, berbeza pendapat. Bilakah ayat ini ya diturunkan? Bilakah ayat ini waktunya Allah menyatakan, ya, mengemukakan pertanyaan? Bila Allah Ta'ala menyatakan pertanyaan itu seperti ayat 116 itu kepada Nabi Isa. Ya, kata As-Suddi, kata Imam As-Suddi, waktu menanyakan ialah sesudahnya Nabi Isa diangkat ke langit. Berdasarkan lafaz perkataan idh. Ya, dalam ayat ini bererti ingatlah akan kisah yang berlaku pada masa lampau. Tetapi kebanyakan ulama' berpendapat lain. Waktu Allah bertanyakan ialah pada hari kiamat. Ya, yawma yajma'ullahur rusul. Ya, ayat 109 yang lalu, yang masih mempunyai hubungan dengan ayat ini. Ya, ayat 109 ada hubungan dengan ayat 116 ini. Yang dihubungkan dengan perkataan hadza yauma yanfa'us sadiqina sidquhum pada ayat 119 yang akan datang nanti. Ya.
Baik, bermakna di sini Allah Ta'ala bertanyakan beberapa perkara kepada Nabi Isa pada hari kiamat nanti tentang perkara-perkara yang telah yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Tujuannya untuk memberikan hujah bagaimana dustanya dakwaan mereka. Allah Ta'ala bertanya apa? Hey Isa, adakah engkau menyatakan bahawa engkau dan ibu engkau ini Tuhan selain daripada aku? Itu. Ini orang-orang Nasrani telah mendakwa bahawa Isa itu anak Tuhan dan ibunya Maryam isteri Tuhan. Lalu mereka menganggap dua-dua ini tempat untuk beribadat. Maryam itu Mary. Tuan-tuan ya, yang dipanggil ibu Maryam, ibu Isa. Dan mengenai orang-orang Nasara yang mempertuhankan Isa itu telah disebut dalam Al-Quran. Dan begitu juga tentang apa dia yang mempertuhankan ibunya yang terkenal di gereja-gereja di timur dan di barat. Hanya pada masa kebelakangan ini setelah lama agama Islam telah lama muncullah satu mazhab yang dipanggil Protestan yang memprotes mempertuhankan ibu Maryam dan ibadat kepadanya. Protestan ni tidak menganggap Maryam itu sebagai ibu Tuhan. Tapi masih berfahaman Trinity, masih menganggap Nabi Isa itu disalib. Kalau yang menganggap Maryam itu ibu Tuhan, itu Katolik, tuan-tuan. Itu ada gereja yang dipanggil Saint Mary. Patung-patungnya ada dalam gereja dan dijadikan sebagai objek sembahan, permohonan. Dan ada pun ibadat pada mereka, ada yang berupa sembahyang, doa, puji-pujian, maknanya menyembah. Sebab itulah ada yang dia katakan minta syafaat. Minta syafaat dengan berpuasa. Di hadapan apa dia? Tawaduk di hadapan gambar Maryam. Perempuan, kalau ada perempuan pakai tudung itu, itu dia anggap Maryam. Atau patung-patung yang diiktikadkan mempunyai kuasa gaib dan digelar ibu Tuhan dan Isa itu anak Tuhan. Ini pertanyaan Allah kepada mereka, kepada Nabi Isa. Apakah engkau menganggap bahawa apakah engkau berkata kepada kaumnya aku dan ibu aku ni Tuhan? Itu pertanyaan sebenarnya bukan pertanyaan kepada Nabi Isa. Tapi sebagai apa tuan-tuan? Sindiran kepada orang-orang Nasara. Isa tidak pernah berkata demikian. Sambil bertasbih mensucikan Allah Maha Suci engkau, tiada sepatutnya aku menyatakan apa yang bukan hak aku. Tak patut aku sebut, bukan. Maha suci engkau daripada apa yang mereka katakan. Maksudnya bagaimana aku akan berkata demikian sedangkan aku tidak layak untuk disembah sebagai Tuhan. Kalau kiranya aku menyatakan demikian, tentulah engkau mengetahui. Yakninya satu jawapan yang menunjukkan Nabi Isa ini sangat-sangat beradab sopan di hadapan Allah. Karena jawapan itu ada mengandungi pengertian bahawa segala yang disebutkan oleh Nabi Isa itu yang dilakukan olehnya semuanya dalam pengetahuan Allah. Maknanya kalau aku mengatakan demikian, tentu kau tahu ya Allah. Habis. Maknanya Allah Ta'ala sendiri pun, Allah Ta'ala memang dah tahu dah, tapi itu adab, tata cara. Tata cara tuan-tuan. Macam kita lah tuan-tuan. Tata cara dengan orang yang lebih dewasa beza. Tata cara dengan pemimpin beza. Betul? Tata cara dengan raja berbeza. Dengan raja lagilah ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun, belum salah dah minta ampun. Nampak tuan-tuan hebatnya orang Melayu, belum cakap lagi dah minta ampun. Maknanya belum tentu betul salah tapi dah dulu minta ampun. Nampak tuan-tuan baik, apalagi dengan adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, yakni engkau mengetahui apa yang aku sembunyikan, apa yang aku katakan, apa yang aku buat, semuanya dalam pengetahuanmu, ya Allah. Sesungguhnya engkau mengetahui perkara-perkara gaib. Maksudnya, perkara yang lalu dan akan datang tidak terlepas daripada pengetahuan engkau, ya Allah. Aku tidak pernah menyatakan selain apa yang engkau suruh. Maknanya, aku tidak pernah
menyuruh mereka dalam perkara-perkara iman dan apa dasar-dasar agama selain daripada apa yang telah engkau suruh aku berpegang padanya. Maknanya perkara-perkara dasar ni tuan-tuan ya, perkara-perkara iman ini ya, datang terus daripada Allah. Rukun iman tuan-tuan ya, yang enam itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu asas dan dasarnya yang tidak berubah sampai hari kiamat. Ya, jadi bukannya tambahan-tambahan daripada manusia. Yakni aku mengatakan demikian supaya mereka jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu. Daripada dulu sampai kepada Nabi Isa ni tuan-tuan, ni para nabi ni kata apa? Apa di antara kata Nabi? Akan datang Nabi terakhir. Semua kata demikian. Akan datang Nabi yang paling akhir. Siapa? Nabi Muhammad. Itu. Pertama, mereka suruh apa? Mengesakan Allah. Mengesakan Allah itu sifat daripada Nabi Adam sampai sekalian Nabi. Tiba-tiba sampai Nabi Isa, Allah ada anak, ada isteri. Kan pelik. Sebenarnya Nabi-Nabi itu menyatakan pertama, jangan menyungutukan Allah. Jangan syirik kepada Allah. Lepas itu satu lagi apa dia? Tuan-tuan, ya? Akan datang Nabi akhir zaman. Itu. Nampak tak tuan-tuan? Demi cerita dia sama. Tapi sampai kepada umat Nabi Isa ini, mereka buat cerita lain. Mereka buat cerita lain. Oh, satu perkara besar bahawa bila Allah Ta'ala itu ada anak kan, tapi kenapa tidak diceritakan oleh Nabi-Nabi yang terdahulu? Nampak tak? Cerita Nabi semua sama, tapi kenapa sampai Nabi diorang ceritanya lain? Itu menunjukkan bahawa itu satu yang diada-adakan ya, yang dibuat dan hujah yang tak kuat yang boleh disangkal bila-bila masa. Perbahasan dah banyak dah tuan-tuan ya, orang tulis. Dan aku dapat menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Selama aku dulu masih tinggal bersama mereka, aku ada menyaksikan, mengawasi dan mengamati apa yang mereka lakukan dan mereka katakan. Semasa itulah dapatlah aku membenarkan mana-mana yang hak dan menegah mana yang batil. Maknanya sewaktu ada Nabi Isa tu, dia dah lihat dah apa yang dilakukan oleh kaum ni. Dan engkau menyaksikan segala sesuatu. Dan setelah engkau wafatkan aku, maknanya apa? Setelah aku diangkat ke langit, ya, setelah aku diangkat ke langit, bukan berarti mati ya. Yakni engkaulah yang telah mengangkat aku ke langit. Engkaulah yang menjadi penjaga dan mengawasi perbuatan mereka. Dan engkau menyaksikannya, ya Allah. Jadi setelah Nabi Isa menafikan, ya, dia terlibat dengan perbuatan kaumnya, membersihkan dirinya, maka dia kata apa? Kalau engkau menyeksa, maka fa'innaka ibaduk. Kalau engkau menyeksa orang-orang yang sesat disebabkan perbuatan syirik dan kufur sehingga mereka mati tak sempat taubat, maka terserahlah kepadamu ya Allah. Tiada siapa yang dapat menghalang kehendak kamu. Kerana yang akan menyeksa itu, yang kau seksa itu siapa? Fa'innaka ibaduk. Mereka itu hamba engkau. Dan kalau engkau apa dia? Kalau engkau ampuni, engkau maha berkuasa lagi bijaksana. Maksudnya apa? Kalau di antara mereka yang kufur itu mahu bertaubat dan engkau ampunkan dosanya, itu adalah kerana rahmat limpah kurniamu, memberi petunjuk, dan engkau maha berkuasa dan maha bijaksana dalam semua hal. Maka terpulanglah kepada Allah. Dan dalam satu hadis, Nabi apabila Nabi sebut, ya, Nabi Isa cakap begini, kalau engkau nak menyiksa, mereka itu hamba engkau. Kalau engkau nak ampuni, engkau maha berkuasa lagi maha bijaksana. Kata Nabi Ibrahim, ya, siapa ikut aku, selamat. Siapa tak selamat. Maka Nabi pun risau akan umatnya.
Ya, Nabi risau akan umatnya. Sampai Nabi menangis, maka turunlah Jibril atas perintah Allah. Tanyakan kepada Muhammad, kenapa dia menangis? Ya. Nabi menangis kerana apa? Kerana umatnya. Nabi menangis kerana takut umatnya nanti. Lalu Nabi minta kepada Allah beberapa perkara. Dan Allah Ta'ala kata kepada Jibril, apa yang Muhammad minta tu aku bagi. Tapi dalam hadis itu tak sebutlah apa yang Nabi minta tuan-tuannya. Tapi Nabi risau akan umatnya. Allahumma ummati ummati. Tapi itu bukan kalam akhir Nabi. Bukan kalam akhir Nabi. Sewaktu Nabi nak wafat. Bukan. Nabi risau akan umatnya. Ada yang sesat. Ada yang tak dapat petunjuk, tak dapat hidayah. Sebab tu Nabi bersungguh-sungguh. Nak selamatkan umat dia. Masya Allah, tuan-tuan. Umatnya je yang tak tahu terima kasih kadang-kadang. Ayat yang ke-119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Allahu hadza yauma yanfa'us shadiqina shidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul 'adzim. Allah menyatakan, itulah hari yang berguna bagi orang-orang yang benar kebenarannya. Bagi mereka syurga yang mengalir sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha kepada mereka. Dan mereka pun redha kepada Allah. Itulah kejayaan yang paling besar. Pada ayat, Allah menyatakan, itulah hari yang berguna bagi orang yang benar kebenarannya. Sebagai mengulang ayat yang ke-119 yang lalu. Di mana telah diterangkan, pada hari kiamat nanti, para rasul dikumpulkan untuk ditanya tentang umat-umat mereka sewaktu di dunia. Bagaimanakah sambutan umat bila Nabi itu berdakwah, macam mana sambutan dia? Nabi-Nabi dipanggil. Itu yang Nabi Allah Ta'ala panggil. Umat Nabi Nuh, dia tanya, Nuh, apakah kau telah sampaikan suruhan aku? Nabi Nuh kata, sudah ya Allah. Siapa saksi kamu? Umat aku. Maka Allah Ta'ala tanya kepada umat Nabi Nuh, apakah Nuh telah menyampaikan seruan aku? Umat dia kata tak. Menipu di hadapan Allah. Padahal berapa ratus tahun Nabi Nuh berdakwah, umat dia kata tak. Okey, baik. Nabi Nuh kata ya, umat dia kata tak. Siapa akan jadi saksi? Panggil umat Muhammad jadi saksi. Umat dia komplain, kenapa umat Muhammad yang duduk di akhir zaman tak jumpa kepada kami pun? Lalu Allah Ta'ala tanya, apakah Nuh telah menyampaikan suruhannya? Umat Muhammad kata, ya. Nuh telah menyampaikan suruhannya. Umat Nabi Nuh tanya, macam mana kamu tahu? Melalui lisan Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Itu. Sebab itu umat Muhammad dipanggil syuhada a'lan nas, saksi kepada sekalian manusia. Yang nak jadi saksi ni tentu orang yang baik-baik. Betul tuan-tuan? Saksi mesti orang yang boleh dipercayai. Bukan saksi orang yang sembarangan, yang tak tentu hala jadi saksi. Kacau. Ingat tak ingat? Orang jadi mabuk ketum tuan-tuan. Ingat tak ingat? Ingat tak ingat? Memang. Kan sembahyang tidak, apa tidak. Kan? Boleh jadi saksi tuan-tuan. Takut tak sah. Penyaksiannya. Betul. Kalau nak jadi saksi nikah pun jadi orang baik-baik tuan-tuan. Ini tak siapa-siapa. Tak tentu hala ke orang. Tidak boleh dipercayai. Payahlah. Jadi, itulah dia penyaksian pada hari kiamat. Maksudnya, pada hari kiamat nanti merupakan hari yang berguna. Kebenaran ini, yang kita berpegang teguh kepada kebenaran ni nak diguna bila tuan-tuan? Lepas kita mati. Lepas mati baru berguna. Baru nampak. Kebenarannya itu baru jelas nanti lepas mati. Ataupun nanti apabila tuan-tuan, di hari kiamat baru berguna. Baru nampak hasil. Betul? Sekarang tak nampak hasil lah tuan-tuan. Pahala tak nampak, apa pun tak nampak. Tak nampak apa. Tapi bila mati, Nabi lepas perang Badar itu,
mayat orang-orang kafir, masukkan dalam perigi buta. Eh, kemudian Nabi pergi, Nabi tanya Abu Jahal, "Eh Abu Jahal, betul tak apa yang aku cakap?" Nabi bercakap dengan Abu Jahal yang ada dalam kubur. "Eh Abu Jahal, betul tak apa yang aku bawa selama ni?" Ha. Eh. Awak tuan-tuan eh, Nabi tahu dah apa jawapan dia. Masya-Allah. Ha, jadi bila mati, misalnya Nabi Isa pada hari kiamat, baginya berguna besar kerana pada hari itulah disaksikan kebenaran dan kejujurannya. Tatkala apa dia? Ia berkata kepada Allah, "Maha suci Engkau, tidak sepatutnya aku menyatakan yang bukan hak aku." Macam ayat 116 tadi. Adapun yang dimaksudkan orang-orang yang benar dan jujur, siddiqin, dalam ayat ini adalah daripada golongan para anbiya, orang-orang mukmin, bukan orang kafir. Kerana kejujuran orang kafir tidak akan memberi guna pada hari kiamat. Orang kafir buat baik macam mana pun di hari kiamat tak guna. Sebab tak beriman. Tuan-tuan, baiklah macam mana, jujurlah macam mana, orang tak beriman ni tak berguna sebab iman tak ada. Dan tak berguna. Sia-sia. Biarpun amalnya lebih daripada kita, tuan-tuan ya. Kadang-kadang tengok orang-orang dialah ya yang bukan Islam ni beribadat, masya-Allah. Lebih khusyuk, lebih tawaduk, hidup lebih zuhud daripada orang Islam. Berguna tak amal ya? Tak berguna tuan-tuan. Satu sen tak berguna. Sian. Kesian apa? Mereka mengharap lepas mati mereka mendapat sesuatu. Dengan apa dia? Imannya. Apa? Dengan iman dia lah. Dengan kepercayaan dia, dengan amal ibadat dia. Kan? Dengan tawaduknya. Masya Allah. Zuhudnya. Kan? Menolak semua dunia. Masya Allah. Kita pun rasa nampak baik tuan-tuan kan? Berguna tak? Tak. Itu bezanya. Orang beriman dengan tak beriman. Baik macam mana pun mereka. Warak sekali macam mana pun. Masya Allah. Tak berguna. Sebab tak beriman. Sebab tu iman ni barang yang paling benda. Ya, apa dia? Keimanan ini sesuatu yang amat teramat besar, teramat penting. Tapi berapa ramai orang yang apa dia tuan-tuan? Tak heran pun dengan iman. Macam mana nak jaga iman, macam mana nak tambah iman. Kan? Iman tu nak dibuat macam mana? Konsep tu tak ada. Iman tu percayalah. Iman, iman lah Ustaz. Apa tanda iman? Tak. Dan, apa tanda iman? Amal. Takwa. Ikut perintah Allah. Kalau Allah Ta'ala suruh, suruh. Tinggal-tinggal lah. Itulah iman. Naik darjat daripada mukmin kepada muttaqin. Betul? Itulah salah satunya kuasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana orang terdahulu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Naik darjat daripada mukmin kepada muttaqin. Salah satu cara berpuasa. Semualah yang ada dalam bulan Ramadan itu, puasanya, tadarusnya, qiyamul lailnya, lagi tuan-tuan, zikirnya, wiridnya, sedekahnya, itu mengangkat darjat. Nampak tak? Jadi darjat itu terangkat dengan amal. Bertambah amalnya, mudah-mudahan bertambah darjat keimanannya. Tingkatan itu naik di sisi Allah. Kat dunia Allah Ta'ala tak bagi, tuan-tuan. Dia tak nampak. Darjat dia tak nampak. Darjatnya hanya diketahui nanti pada hari kiamat. Bila mati. Darjatnya apa? Soleh? Toleh? Soleh, Alhamdulillah. Kalau tak, Allahu Akbar. Rugi hidup. Hidup ni rugi. Kan? Sebab apa? Kan? Mati sia-sia. Itu orang paling rugi sekali. Bila dah mati, baru menyesal. Kenapa dulu aku hidup ni tak begini, 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 begini.
Ya, baik, tuan-tuan ya. Jadi semasa kita hidup ni jangan jadi orang yang rugi. Ya. Demikian juga di hari kiamat nanti adalah hari pembalasan. Siapa berdusta derhaka, maklum. Dusta derhaka, balasannya dah tahu dah. Balasan orang beriman dah tahu dah. Sebab itu Allah Taala sebut lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka itu syurga yang mengalir sungai di bawahnya. Ayat ini mengisyaratkan apa dia? Membawa maksud pahala yang mereka terima itu berkekalan, tidak putus selama-lamanya dan tidak pula ada kesudahannya. Berterusan pahala. Itulah dia apa dia? Yang dinamakan kebahagiaan yang berkekalan apabila seorang itu Allah Taala redha ya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kejayaan yang besar apabila Allah Taala redha dan dia redha dengan Allah. Nah. Macam mana Allah Taala nak redha dengan kita tuan-tuan? Kita nak ibadat pun tak berapa nak redha. Allah mengeluh banyak. Mengeluh banyak, komplain banyak. Aduh je tak kena. Betul tuan-tuan. Nak ibadat ni ibadat dah, jangan komplain-komplain. Komplain surau api tak ada, lampu tak ada. Kan? Lampu ada 40 yang tak hidup satu. Tu ada komplain. Yang satu tu. Kenapa tak hidup? La ilaha illallah. Ada 39 lagi yang hidup. Dia tak nampak. Faham? Pipe ada 10. Satu tak hidup. Yang satu tu dia komplain. Yang 9 lagi kau tak nampak. Boleh keluar. Allahu Akbar. Tak ada rasa syukur langsung. Komplain banyak. Manjang. Ha? Macam mana nak redha? Dan ibadat ni, ibadat. Jangan tengok-tengok. Jangan baca-baca. Jangan kita membaca dosa orang sedangkan dosa kita tak terhitung. Itu dia. Jangan tengok kesalahan orang. Kesalahan kita sendiri tak terhitung. Itu dia. Tuan-tuan, orang buat salah, biarlah. Itu dia dengan Allah. Kita boleh tegur-tegur, tak boleh diam-diam. Jangan cerita dengan orang. Kita bukan baik sangat. Tapi itulah benda yang paling sedap untuk diceritakan. Nah, tuan-tuan, kan? Jadi diam-diam. Tengok orang buat salah, kita pun banyak buat salah. Kan? Tengok orang ibadat, ya aku ibadat kurang. Apa betul? Kan? Jangan dibaca oleh orang. Allah. Dia baru nak datang cakap banyak. Habis dulu kita ni daripada kecil jadi baik terus tuan-tuan. Ke jadi setan dulu baru jadi malaikat. Tuan-tuan. Oi, masa muda menyetan hulu kilir. Kan? Dah pencin ni barulah nak rasa surah. Bukan sini lah tuan-tuan, janganlah marah pula. Tempat lain. Sebab tu kita jangan baca orang tuan-tuan. Nah, yang sudah-sudah. Nah, kalau dia dah berubah tuan-tuan, cerita lama tu dia akan buka. Sebab apa? Kita pun sama macam dia. Nah, mudah. Tutup. Tutup cerita. Jangan dibuka lagi. Jadi, macam tu. Kan? Jadilah kita orang baik. Sebab apa? Kita pandang semua manusia baik. InsyaAllah. Sangka baik dengan manusia. Itulah yang paling bagus sekali. Jangan bersangka buruk. Apalagi bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Redha untuk beramal. Redha waktu kita beramal. Sungguh-sungguh redha. Jangan banyak mengeluh waktu beramal. Jangan mengeluh bila dikenakan ujian. Itu dia. Redha. Maka Allah Ta'ala akan redha pada kita. Baik. Huraiannya. Oh, ini habis dah surah Al-Ma'idah. Setelah Allah menerangkan kesudahan orang yang benar dengan apa dia? Perkataan dan perbuatan. Maka itulah dia penghujung surah Al-Ma'idah. Kepunyaan Allah lah segala yang ada. Bukan ayat 120. Oh, bah, tertinggal tuan-tuan ya. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi berserta dengan segala isinya, dan dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Maksudnya apa? Setelah Allah Ta'ala ceritakan
ya, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang salah dan sebagainya. Allah Ta'ala menyatakan apa dia? Kepunyaan aku, segala kekuasaan berada di tangan aku, sama ada di langit ataupun di bumi, begitu juga segala yang berada di antara keduanya. Ma apa? Wa ma fihin, dan apa yang antara kedua langit dan bumi, semuanya termasuklah Nabi Isa dan ibunya yang dituhankan oleh orang-orang Nasara, itu adalah makhluk Allah di bawah kekuasaan aku. Ya, tiada siapa pun yang boleh mendakwa dirinya mempunyai kekuasaan dan hak milik kecuali Allah. Kerana Allah menyatakan apa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Habislah surah Al-Maidah, masuk kepada surah Al-An'am. Ya. Okey, surah Al-Maidah. Masuk kepada surah Al-An'am. Ya. Ada surah yang ke-6. Dia ada 110 ayat. Al-An'am, binatang ternak. Binatang ternakan. Al-An'am ni binatang ternak yang kaki 4. Ya. Al-An'am. Dia ada binatang ternak kaki 2. Apa dia? Ayam dan itik. Tak. Al-An'am ni binatang ternak yang kaki 4. Ya, lembu, kambing dan sebagainya lah tuan-tuan ya. Tak termasuk yang kaki 4 yang pendek tu. Tu tak masuk. Faham lah. Tu kaki 4 juga. Tuan-tuan. Yang pendek-pendek buncit tu. Tuan-tuan ya. Jadi Al-An'am ini mengandung. Bukan 110 ya. 165 ayat silap ya. Dia ada azan. Apa belum? Ayat ini mengandungi 100, surah ini mengandungi 165 ayat. Surah ini diturunkan di Mekah. Nah, surah ini diturunkan di Mekah kecuali 9 ayat yang diturunkan di Madinah. 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151, 153. Ini beberapa ayat yang diturunkan di Madinah dan surah ini diturunkan selepas surah Al-Hajr. Ya, mengikut yang diriwayatkan oleh ulama, kebanyakan ulama bahawasanya surah Al-An'am ini diturunkan di Mekah dalam satu malam sekaligus, bukan beransur-ansur. Malah Nabi memanggil para penulis wahyu untuk menulis. Maka mereka pun menulisnya semua pada malam itu kecuali 9 ayat tadi. InsyaAllah. Tuan-tuan, bagaimana mereka menjaga Al-Quran. Begitu detail. Walaupun ayat itu bercampur-campur turun di Mekah dan di Madinah, mereka tahu. Tuan-tuan, sebab itu Al-Quran ni tidak boleh dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain yang telah melalui campur tangan manusia. Ya, Al-Quran itu begitu dijaga oleh para sahabat dan oleh Nabi. Ya, maka Nabi pun sebelum wafatnya telah apa dia? Menetapkan ni. Ya. Tahu dia? Yang pertama ayat ini, surah ini. Ya, dan itu yang dipegang oleh semua para sahabat. Semua sama. Secara mutawatir. Mutawatir itu ramai tuan-tuan. Daripada sahabat kepada generasi kedua, yang ke bawah itu semua sama. Tak ada satu pun yang berselisih. Tuan, sehinggalah ianya ditulis, dibukukan pada zaman Sayyidina Uthman. Ya, dan semua sahabat setuju. Ya, para hufaz, ya, para sahabat bersetuju ini yang di apa dia yang dibaca oleh Nabi, oleh sahabat, ya, semua sama, maka ditulis. Maka sebab itu Al-Quran tidak apa tuan-tuan. Tuan-tuan tengok daripada semua zaman semua sama. Cuma kadang-kadang orang tak faham tulisannya tu. Ya, ini sudah moden tuan-tuan. Kalau tengok tulisan yang awal tu memang kita tak boleh baca.
Nah, kemudian dibariskan. Kemudian diberikan tanda untuk memudahkan kita membaca. Kalau kita tahu tanda-tanda tu, kita tahu. Ni banyak yang tak tahu ni apa benda ni. Serabut dia tengok kan. Ha, lepas tu sekarang ni pula berwarna-warni. Kan? Dan setiap tu ada tanda dia untuk memudahkan kita membaca. Tu bagus dia, tuan-tuan. Baik. Nabi terus panggil semua para penulis wahyu tulis pada satu malam. InsyaAllah, tuan-tuan. Kata para ulama', surah ini mempunyai dua kelebihan. Pertama, surah Al-An'am ini diturunkan sekaligus, kecuali 9 ayat tadilah. Yang kedua, diturunkan dibawa oleh 70 ribu malaikat. Ya, waktu dia turun itu bersamanya 70 ribu malaikat. Tak boleh nak bayang 70 ribu ramai mana, tuan-tuan. Ya, satu stadium lah kot. Ya, 70 ribu, lebih kurang, tuan-tuan. Dan, tapi ini malaikat, tuan-tuan, bukan orang. Malaikat tu macam mana rupanya? Oh, Allah, Allah Ta'ala saja yang tahu. Dengan sayap ni. Kan? Banyak sayap, ada yang sikit sayap. Masya Allah. Macam mana rupa Allah Ta'ala saja yang tahu. Nabi saja yang pernah tengok. Nabi tengok Jibril pun Nabi pengsan, tuan-tuan. Tu Nabi tengok pengsan, tuan-tuan. Kalau kita tengok, tanjung rambutan. Jadi, diturunkan oleh 70 ribu malaikat kerana ianya mengandungi dalil-dalil tauhid, keadilan, kenabian, balasan di akhirat dan menolak dakwaan orang yang menyesatkan. Ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan gelap dan cahaya. Kemudian orang-orang kufur masih juga menyamakan Allah, menyamakan Tuhan mereka dengan yang lain dalam ibadatnya. Ini pertamanya ayat ini, tuan-tuan ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dirinya pencipta kepada langit dan bumi. Dan terlebih dahulu disebutkan dengan lafaz alhamdulillah sebagai pembuka surah. Tujuannya apa dia? Kalau kita tengok dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Kata Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya. Ya, dalam tafsirnya. Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala suruh kita bersyukur. Dan sentiasa sebut alhamdulillah. Itu maksudnya. Dekat surau ni dan beberapa tempat lain saya pakai kitab ni. Ada beberapa surau yang minta saya guna tafsir Ibnu Katsir. Tuan-tuan, kitab lain tapi tafsir juga. Lalu berbeza dia punya sebab tafsir Ibnu Katsir ini tafsirannya menggunakan hadis Nabi dan juga ayat Al-Quran itu sendiri. Ya, sebagai pentafsir. Lalu ceritanya lebih kurang sajalah tuan-tuan ya, tapi ada yang tak ada dalam kitab ni disebut oleh Imam Ibnu Katsir. Baik, tujuannya apa? Tujuannya kerana kenapa Allah Taala sebut alhamdulillah? Kata ulama, tujuannya untuk mengajar makhluk supaya sentiasa memuji dan mensyukuri nikmat Allah. Kerana dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan memang layak untuk dipuji. Alhamdulillah. Ini yang saya sebut tadi. Adalah perintah. Alhamdulillah itu maksudnya perintah supaya memuji Allah. Dan huraiannya telah pun terdahulu dalam surah Al-Fatihah. Masya Allah. Bila kita tengok surah Al-Fatihah ini, tuan-tuan. 10 tahun dulu. Allahu Rabbi. Saya pun tak ingat. 10 tahun ke 12 tahun dulu, tuan-tuan. Lebih bang ni. Kan? Saya pun tak tahu bila
Saya pun tak tulis tuan-tuan ni bila mula saya datang kuliah sini tuan-tuan. Saya rasa sebelum tahun 2012 lebih lagi kan tuan-tuan, 2010, 2008 lagi. Ya, allazi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Dia khususkan sebutan langit dan bumi kerana keduanya merupakan makhluk yang terbesar yang diperhatikan oleh manusia. Iaitu bagaimana langit itu dijadikan tempat tiang, banyak mengandungi pengajaran, begitu juga bumi ini tempat kediaman berjenis-jenis makhluk. Dan juga apa dia? Kadang-kadang disebut di antara keduanya. Di antara keduanya apa tu? Termasuklah segala macam planet-planet, bintang-bintang, cakrawala, yang tak tahu berapa jumlahnya tuan-tuan, berapa besarnya tuan-tuan. Tak dapat dibayangkan. Jadi, betapa kekuasaan Allah tidak tergambar. Tuan-tuan, ya, kekuasaan Allah ini tidak tergambar. Kalau Allah Ta'ala boleh ciptakan segala macam bentuk planet, bintang, segala macam tuan-tuan, tak mampu kita nak gambarkan. Bila Allah Ta'ala sebut apa? Syurga. Arduhas samawati wal ard. Syurga itu luas apa? Langit dan bumi. Allahu Akbar. Tak tergambar tuan-tuan. Kan? Nah, jadi nak menunjukkan apa? Maha berkuasanya Allah Ta'ala. Wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur, yang menjadikan gelap dan cahaya. Kata Imam As-Suddi, yang dimaksudkan dengan gelap ni apa dia? Kegelapan malam dan siang, bayang-bayang. Cahaya. Eh? Yang dimaksudkan dengan cahaya apa dia? Adalah siang. Eh? Kata Al-Hasan pula, gelap adalah kufur, cahaya iman. Ini pendapat-pendapat tuan-tuan. Eh? Eh, ada yang berkata gelap itu kejahilan, cahaya itu pengetahuan. Atau kedua-duanya, ada yang berkata syurga dan neraka. Ayat ini menolak dakwaan orang-orang Majusi yang menyatakan alam ini ada dua Tuhan. Satu Tuhan cahaya, satu Tuhan gelap. Nah, kata orang-orang Majusi. Tahu Majusi tuan-tuan? Yang menyembah api. Ya, agama asal orang-orang Parsi. Masih ada sebahagiannya orang-orang Parsi ini. Dan sebahagiannya tuan-tuan, orang-orang Majusi ini yang menyembah atau dipanggil apa bahasa je, Zoroaster. Lebih kurang gitulah. Kalau saya salah sebut Tuhan. Tuhan dia. Nama Tuhan dia pelik tuan-tuan. Dia Ahura Mazda. Dia tak tahu ada kena-mengena dengan kita Mazda ataupun tidak tuan-tuan. Itu yang saya baca lah tuan-tuan. Pelik pula nama Tuhan. Saya baik tak Toyota ke? Dia pelik dia tuan-tuan. Orang-orang dia ni, ada sebahagian ni masih ada di Parsi. Tak ramai lah. Berapa orang. Tapi kebanyakan mereka sudah ada yang berpindah ke mana ya? Sekejap. Bombay ataupun apa ni, Kolkata. Dia bukan Kolkata, Kolkata. Dia bukan Bombay, Mumbai. Lebih kurang lah itu sebutan kan. Saya tak pasti sama ada di Kolkata ataupun di Bombay. Mumbai, tuan-tuan. Dia bila mati, dia tidak ditanam. Tapi dia biarkan dalam satu tempat sehingga datang burung, yang burung botak atau apa nama. Burung nasar ke burung apa dia panggil. Besar, macam elang tu. Dia akan makan bangkai tu. Itu cara dia kebumikan mayat. Dan mereka ni menyembah api. Dia kata sumber cahaya. Tu dia kata Tuhan cahaya. Ini orang-orang Majusi. Agama asal kepada orang-orang Parsi. Kata ulama ahli falak, alam ini bermula daripada sejenis asap gelap yang dinamakan sadim. Kemudian terjadilah beberapa banyak matahari dan segala benda yang terlahir olehnya kerana ia bernyala disebabkan terlampau kuat pergerakannya. Kata Imam Qatadah, Allah Ta'ala menciptakan langit terlebih dahulu sebelum menciptakan bumi.
Begitu juga menjadikan gelap sebelum cahaya dan syurga sebelum neraka. Ini kata imam. Tapi dia tak nyatakanlah pula tuan-tuannya dalam kitab ni siapa dulu, ayam ke telur. Dia tak masuk dalam perbahasan tuan-tuan. Kalau ayam telur, telur ayam, ayam telur, mau gaduh tuan-tuan. Perbincangan yang tak ada faedah tuan-tuan. Abdullah bin Umar menyatakan daripada Nabi SAW, Allah menjadikan makhluknya dalam gelap, kemudian disinarkannya oleh mereka dengan nur Allah. Maka barang siapa yang terkena akan nur, maka dialah dapat hidayat. Dapatlah dia hidayah. Dan barang siapa yang tidak terkena nur cahaya Allah, sesatlah ia. Itu kata Nabi SAW. Summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang yang masih kufur, yang menyamakan Tuhan mereka dengan yang lain dalam ibadatnya. Maksudnya apa? Orang-orang yang kufur, engkar, masih juga menyamakan Allah dengan Tuhan selainnya. Sebab itu ada yang menyembah batu, kayu, patung, segala macam. Walhal mereka mengaku Allah itulah yang menjadikan langit dan bumi. Perkerti inilah yang pelik. Sebab itu dipanggil orang-orang musyrik. Macam orang Quraisy. Kenapa dipanggil musyrikin Makkah? Musyrik. Okey, tuan-tuan. Last. Kenapa dipanggil musyrik? Mereka percaya kepada Allah. Tapi kenapa ada patung-patung? Patung-patung inilah yang menyampaikan kami kepada Allah. Kami tak menyembah patung ni. Tapi patung inilah yang membawa kami kepada Tuhan Kaabah. Tuhan Allah. Bukan pelik. Itu namanya musyrik. Mereka tidak menyembah Allah sepenuhnya. Tapi ada patung-patung lain. Yang dibawa, siapa saya tak ingat nama orang yang bawa patung. Yang memperkenalkan tradisi penyembahan berhala kepada orang Arab. Kan? Sebab itu dipanggil musyrik, menyembah patu, batu, pokok. Waktu yang sama mereka beribadat kepada Tuhan Allah, Tuhan Kaabah. Sebab itu mereka bersungguh-sungguh. Orang jahiliyah ni, tuan-tuan ni, bersungguh-sungguh menjaga Kaabah. Bila orang buat haji, waktu yang sama mereka sembah patung tu patung. Macam-macam Tuhan ada. Macam-macam kepercayaan ada. Kan? Jadi ni yang dibawa oleh para nabi dari dulu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata Tuhan Tuhan satu, yang lain ni tak ada. Yang kamu buat dengan tangan kamu, kemudian apa dia? Allah Taala kata, kamu bagi nama. Siapa yang bagi nama? Nah, kamulah yang bagi nama dengan datuk nenek moyang kamu. Patung dibuat kemudian bagi nama. Manusia mencipta Tuhannya sendiri. Kan pelik? Bukan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Jadi sebab itu dipanggil syirik. Sebab itu kita panggil musyrik. Orang-orang musyrik. Dia tak mau terima. Tuhan tu satu. Tu ada kata, kan bagus Tuhan banyak. Bukannya betul. Sangkaan. Kan? Benar tuan-tuan. Macam orang kita juga. Kan? Pergi perigi. Tak tahu perigi dalam tu katak aja duduk. Katak pun heran. Apa orang minta kat aku? Kata. Kan? Betul tuan-tuan. Pergi kat pokok getah. Kan? Atas tu ada monyet. Monyet pun pelik. Apa orang? Bawa makanan cantik lah. Monyet lah makan tuan-tuan. Betul? Ayam ada. Pulut ada. Telur ada. Satu je monyet tak boleh ambil tuan-tuan. Rokok kretek. Monyet tak pandai tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Masa kecil tuan-tuan tengok orang buat benda tu. Mesti ada rokok. Pelik tuan. Dengar jin ni tak rokok apa tu. Kan? Sebenarnya itu sangkaan. Cara orang yang sesat. Jadi itu yang menjadi masalah dulu sampai sekarang. Dan apa dia tuan-tuan, tak pernah habis-habis. Ada je. Tak pernah habis tuan-tuan. Ilmu sesat ni tuan-tuan. Sebagaimana kita wariskan ilmu yang betul, yang sesat pun dia cari pewaris.
Betul. Bila orang mati. Contoh tuan-tuan. Ingatkan dapat harta pusaka. Saka tinggal. Ni siapa nak ambil saka nenek kita? Tengkorak dia. Ingat kau tinggal harta pusaka. Boleh tahan tak? Emas, permata, kebun. Saka siapa nak bela tuan-tuan? Eh, kena bela kotak dengan corang kampung pula dah. Lantaklah dia. Kan, tuan-tuan? Ha, tu silapnya orang kita. Kemudian diwariskan, diwariskan dan sebagainya. Cukuplah tuan-tuan ni, ayat yang pertama ni. Sambunglah pula lepas raya. InsyaAllah. Ya? Mudah-mudahan kita dapat berjumpa. Dapat sampai kita pada Ramadan. Ya, diberikan kekuatan, kesihatan untuk menambahkan ibadat dan amal kita. Dan mudah-mudahan kita apa ni beribadat dengan selesa, ya, penuh ya keimanan, ya, ketakwaan kita pada bulan Ramadan, insya-Allah kita jumpalah selepas daripada itu, sambung ya ayat yang kedua daripada surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabal nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum.